ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أستاد apakah hukum jika seseorang itu mengutamakan membaca Al-Quran karena ada target khatam dua juz selama Ramadan ini Ustadz Sedangkan hak istri dan anak dihiraukan seperti mendidik, menasihati istri, bermain bersama anak sepenuh hati. Bukankah hal tersebut, misalnya bermain dengan istri dan anak, merupakan kewajiban sementara membaca Al-Quran dihukumi sunnah saja, Ustaz? Ya, nggak bisa berpikir seperti itu ya. Jadi kadar yang wajib itu ada. Kadar yang wajib itu adalah mendidik istri, tidak menelantarkannya dan tidak menjatuhkannya ke dalam dosa. Rincian dari kadar kewajiban itu beraneka ragam sesuai dengan kondisi. Ya, kalau disebut bermain dengan anak, ya itu bukan kewajiban. Tapi dia masuk dalam kewajiban di kadar tertentu. Padahal yang merupakan penjagaan yang tidak melantarkan hak. Tapi kalau setiap saat itu tidak bisa dikatakan. Sunnah bahkan mungkin bisa masuk di dalam hal yang melalaikan. Bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman Ya amanu Tatul amwalukum wala awladukum an -dikrillah. Wahai orang-orang yang beriman Janganlah harta-harta dan anak-anak kalian Melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Ya Ini Ramadan Memang harus diatur waktunya Dan apa yang disebutkan tadi itu tidak bertentangan Ya seorang membaca Al-Quran Dia boleh sambil Apa namanya dia membaca di sebagian keadaan dia beri syarat kepada anak-anaknya, dia berisyarat kepada istrinya akan hal tertentu. Ya, kalau diatur dengan baik maka insya Allah Taala itu sangat bisa sekali. Ya, di antara ulama ada yang menghatamkan Al Quran dua kali sehari dalam Ramadan khatam Quran ini. Seperti Imam Syafi'i, beliau di siang hari 30 juz, di malam hari 30 juz. ya. ini di bulan Ramadan. Di antara ulama ada yang menghatamkan Al-Quran setiap hari. Ya, ada yang di malam hari mereka khatamkan Al-Quran. Ada yang menghatamkan tiga kali. Apa namanya, tiga hari, ya, satu kali dalam tiga hari. Dan di Indonesia juga ada sebagian masjid, Alhamdulillah masih bagus. Mereka biasa menghatamkan Al-Quran dalam satu Ramadan, satu kali, di dalam bacaan. Menunjukkan bahwa itu bukan hal yang sulit, itu adalah hal yang mudah, sisa membiasakan jiwa saja melatih diri untuk hal itu. Dan jangan mempertentangkan ibadah-ibadah. Kalau kita selalu mempertentangkan antara ibadah-ibadah, kita sendiri yang akan sulit di dalam hal itu. Semoga Allah memberi kemudahan untuk semuanya. Wallahu